Rasa jauh lebih penting dibandingkan teknik. Begitulah petikan kata-kata Bonzo dalam buku Led Zeppelin yang disusun Dave Lewis dan Paul Kendall. Soal teknik, tentu tak perlu diragukan lagi. Banyak drummer mengakui teknik permainan Bonzo dahsyat. Bisa dibilang, apalah arti Led Zeppelin tanpa gebugan Bonzo? Karena pemuda yang meninggal muda di usia 32 tahun ini membuat sound drum Led Zeppelin begitu khas dan dahsyat. Ex-drummer Nirvana Dave Grohl, yang juga sekarang menjadi pentolan Foo Fighters, mengatakan, Bonzo adalah drummer rock terbaik sepanjang masa, karena Bonzo bermain dengan hati. Bonzo diakui pula sebagai drummer yang cukup cadas, karena teknik dan gaya pukulannya yang tegas, sehingga lagu Led Zeppelin terasa keras, meski liriknya cengeng. Yah, urusan teknik, Bonzo sudah tingkat dewa. Mungkin bisa dikatakan, Bonzo itu ibarat mesin tempur kekuatan tinggi, powernya tak ada yang mengalahkan. Tapi Bonzo pernah berkata, kalau kamu terlalu memperhatikan teknik, kamu akan terdengar sama seperti drummer-drummer lainnya. Menurutnya, yang penting adalah originalitas. John Henry Bonham lahir pada 31 Mei 1948 di Redditch, Worcestershire, Inggris. Bonzo suka drum sejak usia 5 tahun. Di usianya yang ke-15, ayahnya membelikan drum set. Bocah keras kepala nanakal ini dulunya jago mengolah kayu, sebab keluarganya memang tukang kayu. Keluarga Bonham disokong oleh bisnis tukang kayu sang ayah, sedangkan si ibu menjajaki bisnis sebagai distributor koran lokal. Keduanya cukup untuk mendanai sekolah privat Bonham dan adik lelakinya. Di sekolah, dia ikut serta membangun rumah kaca di sekolahnya. Yang diseriusinya saat itu memang hanya kayu dan drum. Suatu waktu, ketika gurunya bertanya di kelas apa yang akan mereka lakukan setelah lulus, tak ada yang menjawab kecuali Bonzo, bahwa ia ingin menjadi drummer. Seperti yang ditulis dalam John Bonham, A Thunder of Drums tahun 2001, yang disusun Chris Wells dan Jeff Nichols. Dia hanya menjalani takdirnya, duduk di belakang drum set dan mengebuknya. Sambil ikut jadi tukang kayu bersama ayahnya, Bonzo bermain bersama band-band lokal di kampungnya, salah satunya The Avengers. Sebelum bertemu Robert Plant, sang vokalis Led Zeppelin, Bonzo sempat bermain sebagai musisi semi-profesional di Cherrywave and the Spiders. Ketika remaja, Bonzo banyak mendengarkan musik British pada zaman itu, seperti Johnny Kidd and the Pirates, The Hollies and the Graham Bond Organization. Dan selama belajar bermain drum, ia mengikuti style drummer rock Ginger Baker. Ternyata, selain terpengaruh rock, ia juga mendengarkan drummer American Jazz, Guy Rich, Herb Blackie, Max Roach, dan Louis Belson. Kombinasi dari mainstream berbeda ini membuatnya meracik style baru, berupa kolaborasi stamina, pukulan yang powerful, teknik dan sukat-sukat ganjil yang nantinya bisa ditemui dalam karya-karya Led Zeppelin. Corbin Reeve dari Rolling Stone mencatat, jalan hidup Bonham kelak berubah saat berteman dengan Robert Plant, vokalis muda yang merekrut Bonham menjadi drummer Band of Joy. Singkatnya, di The Band of Joy, Bonzo bertemu Robert Plant, yang belakangan merekomendasikan Bonzo pada gitaris Jimmy Page dan Peter Grant, mantan manajer Yardbirds. Bersama Page, Plant, bassist sekaligus keyboardist John Paul Jones, Bonzo dan band barunya sempat diperkenalkan sebagai New Yardbirds. Pada Oktober tahun 1968, mereka memakai nama Led Zeppelin. Nama itulah yang membawa mereka menjadi superstar. Pemilihan Bonham bagi Page sebetulnya bak sebuah pertaruhan. Reputasi Bonham saat itu belum sebesar kandidat lain yang dipikirkan Page. Tapi Jimmy Page saat itu lebih mempercayai intuisi Robert Plant. Jurnalis lain yang juga mendalami Led Zeppelin membahasakannya dengan kesimpulan, Plant berhasil meyakinkan Page untuk merekrut Bonham. Terlepas dari mana yang akurat, satu hal yang pasti, Page terlanjur terkesima dengan permainan Bonham yang bertenaga dan berapi-api. Page, Plant, dan Jones barangkali akan tetap menjadi sebuah band, biarpun tidak memakai kekuatan Bonham. Tapi mereka tidak akan menjadi Led Zeppelin, yang hingga kini masih dianggap sebagai salah satu band terpenting dalam jagat rock and roll. Merangkum analisis Mick Bonham, dalam John Bonham, The Powerhouse Behind Led Zeppelin tahun 2005. Penyebabnya sederhana sekaligus kompleks. Bonham meletakkan fondasi band dalam ramu blues, folk, dan rock ala Led Zeppelin. Gebukan Bonzo, julukan Bonham, adalah tulang punggung bagi proses kreatif band sejak album perdana,
yang ditempa mulai September tahun 1968, tepat lebih dari 50 tahun yang lalu. Bonham mendalami musik soul, terutama karya-karya James Brown. Ini yang membuat pukulannya terasa groovy. Sementara tenaga, kecepatan hingga eksplorasi teknik, ia dapatkan dari mengidolakan drummer-drummer jazz legendaris. Ada banyak drummer yang berlatar belakang jazz, namun Bonham lah yang mempelopori perkawinan jazz dengan rock, terutama blues rock. Ditambah nuansa psychedelic, lahir dan berkembanglah hard rock itu sendiri. Bekar Bufftain, mantan drummer band Metal Rotor dan Suckerhead berkata bahwa Bonham memberi kreasi warna yang unik pada lagu-lagu Led Zeppelin. Bonham dikenal suka memainkan trumpet, terutama pada bass drum dan menjadi karakter, terutama pada album-album awal band. Bonham menjelma menjadi sumber inspirasi bagi drummer-drummer rock setelahnya. Warisan Bonham pada Led Zeppelin akan tetap relevan hingga beberapa puluh tahun ke depan. Hal ini dibuktikan dengan puluhan band yang memakai ketukan drum Bonham dalam lagu mereka. Sebagai contoh, lagu Immigrant Song misalnya dipakai oleh band Indonesia Dewa 19 di lagu Pangeran Cinta. Bonham menciptakan isian-isian yang justru mengikuti gitar page. Yang disadari Bonham atau tidak, kreasi ini turut membentuk fondasi heavy metal. Led Zeppelin disebut-sebut sebagai salah satu founding father genre tersebut bersama grup terhormat lain seperti Black Sabbath atau Deep Purple. Contoh lainnya, lagu Communication Breakdown dalam album pertama Led Zeppelin. Lagu itu bisa disebut melampaui zamannya sebab memiliki ketukan dan ritme metal, serta muncul 2 tahun sebelum Black Sabbath menelurkan album legendarisnya Paranoid. Good Times, Bad Times, Immigrant Song atau When the Leaf Breaks masih dalam komposisi yang sederhana. Aransemen Bonham yang lebih kompleks bisa ditemukan dalam lagu Cosmere, The Wanton Song atau Black Dog. Bonham juga kerap mengambil inspirasi dari ketukan drum samba, seperti dalam salah satu lagu Led Zeppelin paling groovy, Fool in the Rain. Dan tentu saja, Bonham juga punya lagu khusus untuk sesi solonya, yakni Moby Dick. Bonham menghantam drum selama rata-rata 15 menit saat membawakan lagu spesialnya itu di panggung, meski sering pula berimprovisasi hingga selama 30 menit. Personel Led Zeppelin, musisi seangkatan maupun yang lebih muda, hingga para kritikus punya satu moral testimoni. Bonham adalah salah satu drummer terbaik sepanjang masa. Majalah Rolling Stone pernah membuat 100 Greatest Drummers of All Time dan Bonham diletakkan di posisi puncak. Bonham memberi pengaruh yang besar terhadap pengebuk drum selanjutnya, khususnya pada era 1980-an hingga masa kini, merentang dari yang menyelami genre funk hingga progressive metal. Album-album yang mereka rilis laris manis di pasaran. Seperti personel lain, Bonzo pun ikut kaya raya. Ia kemudian dikenal sebagai pembuat gaduh dimanapun dia berada. Tapi meski garang di atas panggung dan doyan mabuk, dia adalah family man, ayah dan suami yang penyayang. Saking istimewanya posisi Bonham, membuat Page, Plant dan Jones menilai tidak ada yang mampu menggantikan sang jenius dalam band. Tapi malapetaka itu terjadi, tepatnya pada pagi hari tanggal 24 September tahun 1980. Bonham sempat ditemani menu istimewa, yakni 40 sloki vodka screwdriver. Bonham mabuk sepanjang latihan, bahkan tetap sambil menenggak alkohol di sela-sela latihan. Page, Robert Plant, dan John Paul Jones tidak mempermasalahkannya. Itulah Bonham, tetap mampu menjaga performa di bawah pengaruh alkohol sekalipun. Kemudian, latihan selesai pada sore hari. Seluruh personel kemudian beristirahat ke rumah Page. Bonham yang masih teler tiduran di sofa. Jelang tengah malam, ia dipindahkan ke ranjang oleh seorang asisten. Keesokan harinya, Jones merasa khawatir sebab hingga lewat tengah hari Bonham belum terlihat. Ia mengajak asisten band untuk membangunkannya. Bonham terlihat dalam kondisi yang buruk dan setelah diperiksa ternyata sudah tak bernyawa. Bonham meninggal pada tanggal 25 September 1980, tepat 41 tahun yang lalu. Hasil otopsi menyatakan ia tercekik muntahannya sendiri. Tidak ada tanda-tanda bunuh diri atau pembunuhan berencana. Tidak pula ditemukan zat terlarang dalam tubuh Bonham.
Kesalahannya adalah minum melampaui standar kemampuan manusia untuk mentolerir kandungan alkohol yang terdapat dalam vodka. Led Zeppelin kemudian bubar, meski baru berpetualang sepanjang satu dekade, menghasilkan 9 album studio yang tanpa Bonham takkan disebut Led Zeppelin yang kita kenal dan kita dengar. Kebiasaan buruk mabuk-mabukan pada akhirnya membuatnya mangkat. Tak ada yang menggantikan pukulan drumnya. Terpaksalah pada tanggal 4 Desember 1980 Led Zeppelin tutup buku. Namun bagi mereka, Bonham tak pernah mati. Kreasinya akan terus hidup serta menginspirasi. Faktor-faktor itulah yang membuat umat rock bersedih sekaligus kehilangan atas kabar kematiannya yang serba mendadak. Setelah kematiannya, Led Zeppelin tinggal legenda rock saja. Tanpa gebukan drum yang tegas dari John Bonham alias Bonzo, band sekelas Led Zeppelin mungkin saja kehilangan tempo. Semasa hidup, Bonzo dikenal dengan drumming trilletnya yang terkadang terdengar out of tempo, tetapi jika disimak ternyata pas dan unik. Bahkan Jeff Porcaro, drummer kenamaan Toto, mengakui bahwa di lagu Rosananya, ia terinspirasi dari beat Fool in the Rain John Bonham, yang dikombinasikan dengan beat Bernard Purdy. Dan lagu ini sangat legenda di kalangan drummer dan kerap menjadi lagu wajib pada audisi drum. Selain itu, set drum unik Bonzo adalah kerap menggunakan dua drum timpani Ludwig Universal Series yang besar di sisi kanannya yang kerap digunakan untuk mendapatkan suara efek. Di Indonesia, jika kita melihat Bonham, maka kita bisa menebak bahwa Surendro Yoyo Prasetyo sangat terinspirasi olehnya. John Bonzo Bonham akan selalu dikenang sebagai penabuh drum dari Led Zeppelin dan merupakan seorang drummer otodidak yang sangat berpengaruh pada dunia musik bahkan hingga saat ini. Sudah terbukti, sebagian musisi menyatakan Bonzo adalah salah satu drummer terhebat sepanjang masa dan juga dikenal sebagai drummer yang radikal pada masanya. Rest in peace, John Bonzo Bonham.